Halo teman-teman, selamat siang. Aku mau tunjukin. Ini kemarin kan aku pas sembelih kambingnya kan di daerah Garut. Terus karena aku tuh masih fakir miskin, jadi aku minta bagian. Terus ini kambingnya ini diungkep untuk digoreng. Ya, nanti kita lihat kalau ini enak, nanti kita masukkan dalam menu restoran aku ya. Ini yang diungkep udah dibumbuin teman-teman. Ini yang bikin istrinya driverku ya. Terus ini yang direbus doang. Nanti aku mau bikin krengsengan atau apa gitu ya, tapi nanti. Ini yang paling enak adalah ayam kampung. Nah, dari bentuknya wis gagah enak-enak ini. Ini diungkep. Ini direbus biasa. Ini kita simpan. Kita masak satu ini dulu ya, satu potong ayam ini sama kambingnya itu potong. Oh iya, hari ini kemarin aku ditelepon temanku katanya dia simpenin daging kurban buat aku. Nanti mungkin mau tak ambil. Kita goreng dulu ya teman-temannya, makan siang. Ngapain? Hah? Grabbing deh. Adek. Ini kita goreng ya. Kita goreng seperlunya, teman-teman ya. Lihatlah. 6 kilo hidup itu. Hah? 6 kilo hidup. Apanya? Ayam 3. Iya, 1 2 kilo. Tuh. Ini satu dia 2 kilo ayamnya. Terus 3 biji berarti 6 kilo satunya 2 kilo. Berarti 2 kilo kalau satu ekor ini ekor ini dua. Espok ini mangani oke. Okay. Apa? Iya. Gak cukup adanya. Kita ganti ya. Ini daging embek. Oke, ini kita taruh di atasnya. Ini ada dua opsi sih teman-teman ya. Dua opsi. Tadinya sebenarnya aku mau pakai sambal kresong kemarin. Udah aku goreng ya, karena biar ini. Ini aku pikir ini ya. Apa? Ini aku pakai yang dikukus kemarin. Aku nggak pakai angetin di microwave. Kenapa? Karena aku pikir ini apa sedingnya keputus tadi, sorry. Ini nggak usah di aku angetin lagi karena ini sudah panas semua. Ini anak uang ya, tak cukup ini siapa pula ya pasti ya. Is daging kambing ini, kambing ini atau tulang ini ya guys. Nah, ini ayam nih. Ah. Ini ayam nih, mau cemplung di lengot tok, panas buat angkat tuh enak. Bus enak, teman-teman. Tuh kan. Ini agak gurih nih. Tapi dimakan mentah aja, maksudnya nggak digoreng juga enak. Aku kemarin udah nyoba. Langsung habis setengah ayam aku. Jangan mengganggu ya, di situ aja. Ini juga tak boleh ganggu ya. Kucingnya harus kita ajarin tata krama. Nek ora ini disentil, nek sentil kurang jebles. Itu. Kucing we padahal. Beneran nakal. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak mencium aroma kambing ya, Ben. Nggak ada. Aroma kambingnya cuma 5%, tapi tetap ada kambingnya. Ini pintar banget yang masaknya ya.
Dos gandos. Kita coba nih ya. Bentar. Seretan rek. Ini sekali minum ya. Aku merasa ini kurang pedas ya teman-teman. Kalau udah. Ben pinter. Biar pinter, biar tidak di bodoh-bodohin. Ya anak di bodoh-bodohin ya pura-pura nggak tahu aja. Oke, kita minum. Kita minum. Kita maaf ya. Bukan di bodoh-bodohin sih sebenarnya, cuman apa ya? Ya kalau untuk pekerjaan kadang-kadang kita di bodoh-bodohin. Bukan kadang-kadang seringnya. Dibodoh-bodohin pekerjaan gitu teman-teman ya. Aku sering banget selalunya begitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, aku selalu dimarah-marahin anak-anakku, adik-adikku gitu. Mama ini gimana sih? Terus aku bilangnya gini, sudahlah. Ya, tapi aku peluan dulu. Bener gitu, cuman kesel gitu dimarah-marahin terus gitu. Domelin lah gitu, karena kebodohanku dalam memilih partner lah atau ya dalam berbisnis ya gitu. Sering sekali itu. Hampir selalu, ya Allah, minta jombi. Mudah-mudahan setelah ini enggak menjalani. Tapi aku pikir, sudah ini is pasal yang gusalah lah. Nabung-nabung aku. Jadi adikku ini, gusti Allah ngurusnya ini malas. Ngapa ngurusin ngono ya? Ngurusin dia harusnya ukah liane. Tapi aku selalu punya keyakinan bahwasanya ya udah itu Gusti Allah tuh ngurus ini ada izin Gusti Allah, nanti juga kalau kita ikhlas Gusti Allah pasti ini. Terus tuh lagi antara kita menuai apa menanam gitu, tapi rumah saya aku nggak pernah begitu, berarti ini gue menanam gitu ya, menanam berarti kita akan menuai gitu, menuai kan berbentuk apa aja gitu, bukan berarti duit lagi, mungkin kemudahan yang lain. Kalau dibodoh-bodohin pasangan kalian di laki-laki semua tuh. Kalau aku, kalau punya pasangan udah tahu-tahu, aku nak bermain di belakang, udah sampai ngerti dong. Pinter-pinter lah lu, apa saja. Jadi kalian-kalian ini ya, kalian-kalian ini kalau punya pasangan. Ini, gue kalau ceritakan, ini cerita-cerita aja ya. Ada tuh temen gue, curhat ke gue, cowoknya masih sering membantu mantannya, mensupport. Ya mungkin tidak, ya mungkin rutin bedanya itu walau alam bisa hawa kita nggak tahu. Tapi katakanlah iya dan tidak. Memang senangnya sedekah orangnya. Orang-orang senang sedekah bantuin kabeh wong dibantu. Itu. Jadi mungkin pacarnya adalah salah satu ladang amalnya untuk dibantu. Gitu. Tapi ketika pacarnya tahu bahwa dia masih support mantannya, ngamuk rek. Bukan ngamuk perkara bantuannya, nilai rupiah tidak. Padahal masih belum bisa lepas dari perhatian. Ya mungkin ini juga mungkin khawatir pacarnya nggak bisa beli bedak, gitu ya. Mungkin khawatir pacarnya nggak bisa beli vitamin, khawatir pacarnya sakit, gitu ya. Gitu. Tapi ya. Ya kalau dia harus melakukan itu ya harusnya tidak sampai, jangan sampai tahu kan, kalau sampai tahu kan
nggak nyaman gitu. Karena ingat, cinta itu bisa berpindah tempat, cinta itu bisa berkurang, cinta itu bisa hilang, cinta itu bisa mati, cinta itu bisa sakit. Kayak seperti tumbuhan. Jadi ketika kalian punya hubungan, kalian harus jaga itu. Dihilangkan gulma-gulmanya, apa itu jenengnya, gulma itu artinya yang mengganggu, pengganggu-pengganggu di sekeliling kita, singkirkan gitu ya. Tadi ada beberapa mungkin yang bermanfaat ya, enggak apa-apa gitu ya. Dipelihara, disiram, dengan banyak hal gitu. Dicukupi seluruh kebutuhannya itu, cukup memang. Tapi tidak benar-benar cukup ketika kamu tidak bisa menjaga ketentraman hatinya. Tentram itu kan bukan berarti dompetnya penuh terus. Gak nek gue sih punya, ini sebenarnya bukan masalah masalah hubungan perasaan dengan mantan. Ya pasti yang namanya kita bantu pasti nggak mungkin dia khawatir, kasihan gitu ya. Tapi kan dia udah punya pasangannya, biarlah pasangannya itu yang mengasihani. Itu mencederai beberapa orang. Kalau ketahuan pacarnya juga cedera hatinya, pasangannya di sana juga kan gitu. Meskipun niatnya baik, niat baik kan bisa diini sama yang lain-lain lah. Pia pendapatmu, Bolo, ketika pasanganmu ternyata masih memperhatikan dan mensupport mantan-mantannya. Komentar. Yang namanya berhubungan itu wajar ya. Wajar, ada gulma-gulma, godaan-godaan itu wajar. Tapi pasti kita mempertimbangkan. Ya terima godaan ya, kita bisa menyikap itulah. Jangan larut lah. Untung. Oke. Kata-kata untuk hari ini. Kadang kita nggak sadar ya, nggak tahu ketika pasangan kita masih bersama kita itu kita kayaknya masih gimana gitu ya. Tapi kita baru sadar ketika dia sudah nggak ada, sudah pergi. Pergi itu artinya pergi bukan berarti meninggal ya, pergi macam-macam pergi meninggalkan kita itu artinya ya bisa aja dia membeli yang lain atau dia mencari yang lain atau dia udah nggak fokus lagi gitu, macam-macam. Jadi kalian belajarlah menghargai sebuah hubungan. Nyar macam-macam acu kenangan. Terima kasih.